Smartfren Telkom bersama Apple resmi menjual iPhone 7 dan iPhone 7 Plus di galeri seluruh Indonesia. Warga antusias menunggu sejak pukul 6 pagi untuk mendapat produk baru Apple yang dibundel dengan Smartfren dengan jaringan 4G LTE-nya yang terkenal luas di Indonesia. Informasi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Pagi. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Wajah Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rio Pambudi. Dan saya Kutsi Firdausi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Smartfren Telkom selaku penyedia telekomunikasi di Indonesia secara resmi menjual produk telekomunikasi perusahaan Apple yakni iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Penjualan produk teranyar Apple dengan menggandeng Smartfren ini dikarenakan perusahaan Smartfren merupakan perusahaan telekomunikasi yang bisa mengimbangi kecanggihan iPhone 7 Plus. Pasalnya, Smartfren memiliki jaringan 4G LTE yang terluas se-Indonesia. Antusiasme warga untuk dapat membeli produk teranyar Apple ini terlihat saat sejumlah warga sudah antre dari pukul 6 pagi. Hal ini beralasan karena memang sudah mendambakan kecanggihan produk handphone teranyar dengan diimbangi jaringan 4G LTE yang canggih dari Smartfren. Kan saya penggemar iPhone, lagi butuh handphone baru juga, jadi kan iPhone yang udah masuk resmi, yang paling canggih dengan teknologi terbaik itu kan iPhone 7 ya. Terus ngambilnya di Smartfren karena kan memang dia jaringan 4G LTE-nya paling bagus. Jadi sekalian, handphone-nya paling canggih, jaringan internetnya kan juga harus menunjang juga. Jadi kita pilih Smartfren yang udah 4G LTE ya. Saya sangat merasa senang sekali mendapatkan smartphone iPhone 7 ini, di mana didukung juga dengan jaringan 4G tercepat untuk Smartfren di Indonesia. Tidak hanya kalangan masyarakat biasa, artis, public figure pun antusias mendambakan iPhone dan Smartfren di Galeri Smartfren Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 45 Sabang, Jakarta Pusat. Selain itu, dalam acara peluncuran produk terbaru ini, juga dilakukan talk show guna dapat menambah wawasan tentang keunggulan produk-produk dari Smartfren. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, MNC Media, memberitakan.